Baik, selamat siang Tribuners juga bisa Surya. Hari ini saya berada di stasiun Malang Kota Baru melihat situasi terkini atau kondisi terkini di Hamin 7 Lebaran pada hari ini Sabtu 15 April 2023. Terpantau para pemudik memilih mudik lebih awal pada hari ini di hari Sabtu. Cukup ramai sekali di kawasan stasiun kereta api Kota Baru Malang. Cukup ramai para pemudik yang berdatangan, mereka memilih mudik lebih awal, terutama para mahasiswa, kebanyakan para anak-anak muda atau mahasiswa yang ada di Malang, mereka memilih mudik lebih awal di stasiun Kota Baru Malang pada hari ini. Tepat saya berada di depan stasiun Kota Baru Malang di sisi selatan, cukup ramai sekali hari ini. Para pemudik, mereka memilih mudik lebih awal yang berangkat dari stasiun Malang Kota Baru pada hari ini. Cukup ramai sekali di stasiun Malang kali ini. Mereka memilih mudik lebih awal pada hari ini di stasiun Kota Baru Malang Sabtu 15 April 2023. Cukup ramai sekali di stasiun Malang hari ini, terutama yang ada di sisi selatan pada hari ini. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari kawasan stasiun Kota Baru Malang. Surya Arema Purwanto melaporkan.